TNI Manunggal Membangun Desa TMND ke 111 Kodim 1013 Muara Teweh menggelar kegiatan non-fisik bersama pada anak dengan meningkatkan peran pos pelayanan terpadu posyandu dan pos binaan terpadu pos bindu PTM. Dengan pembicara Bidan Desa Karamuan, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara, Minggu pagi. Kegiatan non-fisik TMMD Kodim 1013 Muara Teweh tentang sosialisasi pencegahan bahaya stunting dilaksanakan di Aula Desa Karamuan. Dandim 1013 Muara Teweh Letkol Rinaldi Irawan mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pemahaman masalah kesehatan, khususnya pencegahan bahaya stunting pada anak dengan meningkatkan peran pos pelayanan terpadu atau posyandu dan pos binaan terpadu pos bindu. Harapannya setelah diadakan sosialisasi ini, masyarakat Desa Karamuan kedepannya lebih paham akan stunting itu sendiri dan pencegahannya. Kegiatan sosialisasi peningkatan pos bindu PTM bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PTM.